Setiap helai rambut dan hembus nafas ini adalah saksi akan betapa kuat akar-akar cinta padamu dalam sanubari. Dan ketahuilah, seiring kedewasaan diri, aku semakin yakin bahwa cintaku suci bukan nafsun birahi. Cintaku murni berharap ridho ilahi. Untuk itu, insyaallah besok aku dan keluarga akan ke rumahmu membawa keutuhan cinta untuk diikat kuat dalam bingkai pertunangan antar kita. Dinda, selama pertunangan biarkan gemuruh rindu saling sapa syahdu dalam sujud dan doa-doa kita. Semua akan indah pada waktunya. See you dalam qabil tu nikah. Antara alaikah benoril aufa, laki bini saling mencintai kan. Sudah lama mempunyai hubungan atau pacaran dan pada akhirnya keduanya tak ingin berpisah karena sama-sama merasakan nikmatnya cinta. Apa yang harus Anas lakukan melihat mi Anas katanya kita mau sawi. Melihat dari deskripsi di atas ingin menikah tanpa berawal dari kemaksiatan karena Anas pernah mendengar ceramah panjenengan soro cek mengawali pernikahan dengan kemaksiatan. Iya, jangan awali pernikahan dengan kemaksiatan. Itu ngefek dek ke keluarga, ngefek dek ke anak. Hanya situng jalan. Mula ala kemaksiat, situng jalan. Kenapa? Taubat ada. Kibur bi gula ban sampean mari baca taubat. Tapi bertaubat ini kan belum berarti pisah, ya tidak. Sampian cukup syarat-syarat taubat ongkuan belain semacam mak berfikir lebih dewasa mon sampian sudah oning dermen belain semacam mak terus setelah itu berkata jujur saja umpama ngocak dinda ya ngocak dinda dinda jangan tanyakan apalagi engkau ragukan tentang cintaku padamu so. Iya seumpama curu-cucur baik. Setiap helai rambut dan hembus nafas ini adalah saksi akan betapa kuat akar-akar cinta padamu dalam sanubari. Dan ketahuilah, seiring kedewasaan diri aku semakin yakin bahwa cintaku suci bukan nafsun birahi. Cintaku murni berharap ridho ilahi. Untuk itu, insyaallah besok aku dan keluarga akan ke rumahmu membawa keutuhan cinta untuk diikat kuat dalam bingkai pertunangan antar kita. Dinda, selama pertunangan biarkan gemuruh rindu saling sapa syahdu dalam sujud dan doa-doa kita. Semua akan indah pada waktunya. See you dalam qabil tu nikah. Kapan marina tugas nih kamu tak tugaskan. Jadi jujur saja sambian terus terang. Permasalahan selanjutnya ternyata sama.